Tampak kondisi rumah Ketua KPPS di TPS 6 Desa Nyalabuh Daya, Pamekasan, Jawa Timur porak-poranda akibat ledakan bom yang dilakukan orang tak dikenal. Tim Lapfor Polda Jawa Timur telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP serta membawa sejumlah barang bukti ke lokasi kejadian. Motif pelaku dan jenis bom yang digunakan masih dalam penyelidikan polisi. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Gegana Satbrimob Polda Jatim tiba, kemudian juga itu bersama dengan Dinas Polres Pamekasan didampingi Bapak Satreskrim, kemudian pukul 17 ini tim Gegana Penjinak Bom Polda Jatim datang dan melakukan olah TKP. Ini masih proses penyelidikan Mas ya, masih kita dalami. Jadi apa penyebabnya, ya, bom jenis apa, ini masih kita dalami, masih kita selidiki. Kemudian juga motifnya apa, ini kami masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi.